wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi ya pagi ini di Pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda, dan saya mau meliput suasana keberangkatan kapal taksi Mahakam pagi ini, yaitu KM Semamaju 99B tujuan Melak, dan satunya lagi kapal Karisma Rizki tujuan ke Kecamatan Longbagun Mahakam Mulu. Oke dah, ikuti terus ya videonya seperti apa suasana pagi. Ya, jadi keberangkatan sebenarnya bukan dua kapal ya, tapi tiga kapal, yaitu kapal satunya kapal kurnya pertama 03 yang berangkat mungkin agak siang jam 8 pagi. Nah, di sini ada sebelah kanan saya tuh kapal Karisma Rizki, dan sebelah kiri itu kapal Semamaju 99B. Nah, untuk suasana di pelabuhan sendiri pagi ini cukup ramai, guys. Ya. Cukup ramai dengan penumpang dan keluarga yang mengantar keberangkatan. Saat ini sudah jam 6.45 menit, berarti kurang lebih 15 menit lagi kapal akan berangkat, guys. Yang pertama saya mau ke kapal sama maju dulu, guys. Ya, kayaknya rame banget nih kapal. Iya, rame banget, guys, ya. Rame banget penumpang di dalam tuh. Om Yan. Iya. Cepet deh. Eh, jalan ke bawah itu. Ya. Ya, kerajaan ini langkol. Ya, untuk di dalam sendiri, guys. Buri, buri. Mana, mau pulang? Ambil aku, Bu. Ambil. Oh, sorry. Om, Asar. Ya. Full, guys, belum lagi di tenggorok nanti ya. Ini nambah lagi nih. Kalau di bawah penuh, di atas mungkin sudah full. Rusak so. Rusak kan? Rusak sih drone-nya. Pas dulu, guys. Pas YouTube lagi, kenapa air? Eh, Om Jani lah. Sehat. Alhamdulillah. Apa kulit klinik terus nih statusnya? Ya, klinik terus klinik, ya. Klinik ya itu. Cek darah rutin kah? Iya. Ya, mudah sehat, Om lah. Amin, amin. Gitu. Bagian anjungan depan ya. Oke guys, karena di depan di dalam sudah penuh, saya turun aja ke bawah ya. Nih, elo. Kada memasane uang. Empat mudik juga, Kak Cil. Ndak ya, kantar aja lah. Kapal masih ramai dengan penumpang yang datang. Hmm.
keberangkatan. Jadi saya ini pagi ini saya coba lagi itu ngevlog ya kapal yang berangkat pagi ini di Pelabuhan Sungai Kunjang. Ya seperti ini suasananya ya. Jadi kalau kalian yang mau ikut kapal taksi Mahakam itu berangkatnya jam 7 pagi dari pelabuhan. Jadi pagi-pagi sekali harus tiba di pelabuhan. Karena kalau jam 7 lewat, kalian akan ketinggalan kapal. Karena kapal itu berangkatnya jam 7 pagi. Kedua kapal ya. Yang kedelai gak, Bu? Iya. Masih bagus, Bu. Bagus. Ya itu. Ini ketumpah aja di karung aja nih, Bu. Iya, iya. Tumpah ke karung. Direbus enak kacang kedelai. Iya. Di sayur. Iya. Sama tuh. Oh, sayur, iya, sayur. Iya, sayur sama lompong. Tahu lompong? Tahu. Paling salah ngasuhi, paling kita hilang. Hilang 20. Setelah kapal sama Maju, kita try lagi kapal sebelah, Karisma Rizky. Mau lihat seperti apa suasana di pelabuhan tuh, guys. Lumayan ramai ya. Khusus untuk tujuan ke Melak, tapi untuk tujuan ke Long Bagun sendiri agak sepi. Karisma Rizky 03 yang berangkat. Karisma Rizky sendiri unitnya banyak, guys. Nah ini unit yang ketiga nih yang berangkat nih. Kapal ini memang muatannya banyak kan barang. Untuk penumpang banyak kan di lantai dua, guys. Mana umpat sini aja aku. Kapal sama Maju 99B sudah lepas tali dan siap untuk bertolak ya dari dermaga. Belakang kapal Kurnia Pratama bersiap untuk bersandar kembali karena berangkat agak lambat sekitar jam 8 pagi, guys. Nah, ini yang ngantar-ngantar sudah mulai balik.
Balik kah? Ya. Kurnia Pratama 03 dari kapal taksi makam juga, tapi jurusannya ke Muara Pahu guys. Ini berangkat agak siang jam 8 ya, jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau berangkat jurusan ke Muara Pahu, ini bisa ikut kapal Kurnia Pratama, atau mau ke Tenggarong atau ke Muara Muntai, Kurnia Pratama juga bisa. Ya waktunya agak siangan sedikit ya. Loading muatan nih untuk bagian depan. Bawa ikan nih, ikan dalam kardus nih, ikan biasanya. Yang pertama langsung berangkat nih. Menit guys. Barokah 3 baru tiba guys dari Muara Pahu. Saya pagi ini di Pelabuhan Sungai Kunjang Samarinda, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang butuh informasi seputar jam dan keberangkatan kapal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.